Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tazu Pramindu Saputra dari SMP Nasional Amanah Bangsa, kelas 8. Saat ini, terus terang, saya merasakan benar-benar belajar seutuhnya di rumah sesuai dengan anjuran dari sekolah bahwa kami harus belajar dan stay di rumah. Dampak dari virus corona ini membuat semua orang gelisah pastinya. Bahkan makanan pokok menjadi berkurang karena masyarakat sekitar membeli lebih dari biasanya. Dan orang tua pun pengeluarannya bertambah untuk konsumsi yang lebih besar. Untuk konsumsi yang lebih besar dari uang saku anak-anak setiap harinya. Namun dengan adanya SFA atau bisa disebut juga stay from home, ada lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga serta mendekatkan hubungan dan emosional antara orang tua dan anak. Jadi kita ambil hikmahnya guys dari semua kejadian ini. Semoga penyakit corona ini bisa segera hilang dan yang terkena bisa segera dipulihkan. Jadi, supaya kita bisa berkumpul kembali, masuk sekolah, aktivitas kembali, berkumpul dengan teman-teman, masuk sekolah, belajar, bisa bermain bola bersama teman-teman ya di sekolah, bisa bermain bola, bermain bulu tangkis, bisa bermain bulu tangkis lagi. Semangat kita berantas COVID-19. Semoga nanti di bulan